Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita menggerebek dari markasnya DA Pro Audio, Mas ya. DA Pro Audio. Kita bakalan melihat instalasi perkabelannya sambil mereview langsung dulur-dulur. Ini dadakan Mas ya ini. Nah ini bersama ownernya Mas Dava. Ini dadakan Mas ya. Dadakan ya dulur-dulur. Kira-kira upgrade apa saja dari yang kemarin kita review, langsung saja kita lihat. Di sini untuk mixernya menggunakan Hardwell. Berapa channel ini ya? 6 channel. Yang 2 mono Mas ya ini. 1 2 3 4 5 6. Oke, masuk. Mixernya build up, Lur. Mantap ini. Untuk power di sini ini menggunakan power akustik, power pabrikan akustik. Ini digunakan untuk menghandle line array-nya. Untuk yang bawahnya di sini menggunakan power rakitan. Ini speknya apa Mas ini kira-kira? 504. Untuk trafonya berapa ampere? 5 ampere besar. Untuk driver menggunakan drivernya SOCL 504. Menggunakan final apa Mas ini? Toshiba ya. Menggunakan Toshiba berapa set? 3 set. Per channel Mas ya itu? Mono ya ini berarti. Oh iya Lur. Masih 1 channel ya berarti ini. Masih 1 channel. Penasaran loh. Oke, kita lihat dalamannya. Wow, ini rakitan siapa Mas ini? Rakitan iki lho, dhuwur dhewe iki lho. Nah, iki lho rakitane Mas Dani. Wis tak modi kok lho. Ketoro, peteng iki. Oke, ini trafonya menggunakan 5 ampere besar. Iki kok enek duwike iki apa Mas iki? Jimat. Iki untuk power supply-nya menggunakan satu set Elko ya itu, satu set Elko menggunakan transistornya Toshiba 3 set. Ini untuk driver yang digunakan menggunakan Super SOCL ya 504. Ini menggunakan apa Mas ini? Bombas. Filter subwoofer. Oke. Kurang lebih seperti itu ya speknya. Ini digunakan untuk menghandlein array ya berarti. Iya. Untuk menghandlein array. Jadi ini mainnya berapa way ini? 2 way. Mid high juga low sub ya dulur-dulur. Langsung aja kita review bagian sini. Di sini menggunakan 4 box middle. Benar Mas ya Dava ini ya. Menggunakan 4 box middle ya ini. 1, 2, 3, 4. Yang 3 speknya dibentuk gantungan. Yang satunya ini mungkin seperti low pack ya dulur-dulur ya. Tapi ini digunakan untuk line array katanya. Dan untuk subwoofer di sini menggunakan box turbo ya Mas ini. Turbo double. Ini speakernya menggunakan apa ini? Legacy. Sama ya kanan kiri. Kanan kiri sama ya dulur-dulur. Menggunakan speaker Legacy. Boxnya box turbo double. Untuk teksturnya apa Mas ini? Prismatik. Mantap dulur. Ini belum dicat ya Mas ini? Belum dicat ya dulur, masih di tekstur saja. Ini speakernya menggunakan apa Mas ini? Legacy juga ya. Plus Twitter ya ini. Plus Twitter. Ini ada stikernya DA Pro Audio. Miniatur.
Bawahnya ini apa mas speakernya? Kurva. Berapa inci? 6 inci plus tweeter juga. Bawahnya juga sama menggunakan speaker curve juga mas ya ini. 6 inci plus tweeter. Kalau yang sini apa mas ini? Odo mas. Odo ya. Curve juga. Hobinya pakai hobi speaker curve ya dulur. Di sini untuk dari belakang penampakannya seperti ini. Sangat keren sekali dan sangat rigid sekali ya teman-teman. Menggunakan perkabelannya pakai kabel apa mas ini? Kabel bekas mic ya ini. Kabel bekas mic untuk jack-jack perkabelan menggunakan Akai. Sangat kreatif. Dan spesial untuk box turbonya di sini menggunakan soket spikon juga jack spikon. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk spek dari DA Pro Audio Sound Miniatur. Ini mainnya 2W ya dulur-dulur ya. Ini untuk kabel kelistrikan. Ini kabel untuk ini untuk apa mas yang ini mas? Untuk low ini. Untuk midnya ya dulur. Ini output dari power menuju ke box line array-nya tadi. Yang ini untuk subwoofer. Sing gede subwoofer. Oh, sing iki subwoofer. Sing iki malan. Iki middle. Yang ini untuk subwoofer ya berarti. Yang ini. Ini high. Ini untuk high-nya. Yang ini middle. Main berapa W ini berarti? 2W tapi kok 3 jalur toh, Mas? Atau yang line array ini kanan kiri gitu mainnya? Kanan kiri ya dulur stereo. Oke, masuk. Di sini untuk penampakan dari belakang powernya seperti ini. Rakitannya dari Mas Dani. Oke, Mas Dani bisa duduk di sini. Promosi dulur. Nah, ini untuk perakitnya. Mungkin teman-teman yang mau rakit nanti nomor HP-nya tak taruh di deskripsi boleh, Mas? Boleh. Mas. Boleh. Biar langsung menghubungi dari Mas Dani Elektronik. Yes. Tukang ngerakiti power ya dulur-dulur ya. Nanti bisa langsung menghubungi ini dia. Nanti kita coba bagaimana rakitan dari power Mas Dani ini. Yes. Tentunya sesuai budget ya Mas ya, permintaan. Kipasnya 1 pakai 12 volt Mas ini ya. Kipas 12 volt ya. Iya Mas. 12 volt. Volt 15. Masuk. Oke. Bagaimana suaranya dari DA Pro Audio ini? Kurang lebih ini bisa tes vokal, Mas? Bisa. Bisa. Nanti kita coba juga karena nge-nyari mixer Mas iki. Nge-nyari mixer loh, dulur. Mixer Grass pabrikan build up. Oke, langsung saja kita dengarkan suara dari DA Pro Audio Sound Miniatur. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk suara vokal dari DA Pro Audio Sound Miniatur. Ayo Mas, dites Mas. Oke, lagunya apa? Anu sik vokale urung kok. Vokale sik dicek-cek piye suarane. Lo eh eh ah. Eh. Apa to? Lo eh. Mungkin Mas Dani bisa membantu. Apa? Untuk tes vokal. Nyetrum. Kayak sandal, Mas. Sik. Kita lihat settingannya ya dulur. Oke, kita dengarkan dari sini. Oke Mas, cukup Mas. Sangat mantap sekali ya. Walaupun speknya miniatur tapi ya sangat cocok digunakan untuk job kecil-kecilan. Jos Mas ya ini. Jos. Oke Mas, lagu DJ-nya sudah siap. Di sini menggunakan lagu dari channelnya SP Project Trenggalek Mas ya. Nama lagunya apa Mas judulnya? DJ Fullbass Belum. Yes. Oke, langsung saja di play. This is special performance by DJ Fullbass Gaza. Oh,
Mas, langsung aja dangdutnya. Oke, langsung di play. Setting lur. Mantap. Maku kali ini maku. Mas, sudah selesai ya untuk reviewnya, untuk dangdutan mantap, untuk DJ-an mantap. Nah, kira-kira ini membangun spek seperti ini menghabiskan dana berapa, Mas Dava? Kurang hitung. Kurang lebih berapa? Ya, enak 6 jutaan. 6 juta ada ya? Ada. 6 juta ada ya, dulur-dulur. Alah, pemadaman, Nek. 6 ya. Juta ada. Masuk pemadaman, Mas? Pemadaman, lu mati loh, Mas. Pemadaman, pas ya berarti ini tadi sudah selesai, listriknya mati. Jadi rezekine Mas Dava. Oke dulur-dulur, kurang lebih seperti itu ya untuk spek dari DA Pro Audio Sound Miniatur. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya. Yang suka dengan video kali ini jangan lupa ditekan tombol like. Bagi yang belum silakan ditekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos.